Tuh kan, kaitan kameramennya. Eh, tunggu, tunggu. Ada tulisan aneh, cuy. Nah, tuh. Ini maksud Suazi. Oke. Ya ampun, kecil loh. Wow. Halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo. Dan hari ini kita akan reaction Skibidi Toilet terbaru, yaitu Skibidi Toilet 53 bersama Nadiva, Haiger, Esklatom, GGHT, Rokito, Alif, Aiful, Adrian, Lazizam, Jadan, Jaydan, Raihan, Korega, Hakibai, Alvin, Hello. Nadiva dua kali, Fatih, Sasbotak, Jaydan, Isma, Justin, Blue, Apple, Arfa, King Dodu, Tio, Mizu, Zuidan, King Glober, Bambang, Presnon, dan lain-lain. Pokoknya rame, Bang Hayo sampai bingung cuy, karena chatnya lancar. By the way teman-teman, Bang Hayo mau info sedikit teman-teman. Rupanya double plunger kameramen itu udah muncul di episode 48. Kata Han Matsuki, itu ninja. Bang Hayo sih dengernya ada yang bilang double plunger kameramen atau plunger kameramen. Ya udah guys, Bang Hayo udah nggak sabar, udah seminggu kagak nonton. Nah, kita bakal coba pemanasan dulu nonton di episode 50. Oh iya, Bang Hayo dapat info dari si Farik, katanya di sini ada secret teman-teman. Wait, kita bakal putar lagi. Tuh guys, speakernya kasih item ke kameramen. Itemnya kayak tabung gitu ya guys ya. Lalu kata Farik lagi, bentar Bang Hayo bakal fokus teman-teman. Tuh, perhatikan baik-baik guys. Di sini ada scientist yang bilang no. Yang artinya kita nggak boleh maju ke depan guys. Tuh, perhatikan ya. Dia gitu-gitu teman-teman, tangannya. Lalu di situ ada double plungernya. Oke, mantap jiwa. Dan ini juga ada Skibidi yang baru teman-teman. Jadi kita bakal bahas sedikit ya, secret di episode 50. Tuh Skibidi toilet yang baru, yang pedangnya bisa puter-puter. Fokus ya, lihat ke kiri. Tuh teman-teman, perhatikan Skibidi toiletnya punya pedang puter-puter. Lalu berikutnya di situ ada logo seperti yang Bang Hayo bilang sebelumnya. Dan ini ada SWAT Skibidi toilet teman-teman. Jadi Bang Hayo tahu beberapa secret dari si Farik ini. Double plungernya tetap maju, our hero katanya. Helikopter pula, parah. Nah, di sini kita ditolong sama item kameramen upgrade cuy, keren. Wah, ini epic moment ya guys ya. Tuh, pisaunya puter-puter. Dipenyet teman-teman. GG Gimang, our hero, save the day. Lalu di sini item kameramennya gak terpengaruh oleh api. Dan ada yang bilang, bang, semprotannya Titan kameramen kayak Godzilla. Parah. Lalu di sini juga pakai magnet. John Cena, GG Gaming. Lalu thumbs up teman-teman. Oh iya guys, jangan lupa ya like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. GG Gimang, bye-bye. Bukan bye-bye videonya ya, bye-bye Titan kameramen. Lalu di sini kata si Farik juga ada secret teman-teman. Tuh, perhatikan. Katanya medium kamera ini bukan thumbs up, tapi dislike. Jadi jempolnya kayak ke bawah gitu teman-teman. Bisa dibilang easter egg juga. Cuma Bang Hayo perhatikan tangannya sih normal sih. Menurut kalian gimana? Thumbs up apa dislike? Itu Bang, tuh, Jackie-nya bilang dislike teman-teman, thumbs down. Oi, bukan dislike video ini kocak, tak patut. Ya udah teman-teman, kita udah lihat di situ episode 50 kameramen berhasil selamat dari Skibidi Toilet rusuh. Oke, kalau gitu nanti baru bahas secret yang lain. Sekarang kita bakal tonton Skibidi Toilet 51. Ayo kita play. Nah, Bang Hayo, mantep jiwa cuy, POV-nya Titan kameramen. Tuh, ini kayak pelabuhan gitu atau pabrik. Lalu ada laser Skibidi toilet. Dan itu apa ya? Meninggoy teman-teman. Kirain gak meninggoy. Tapi kuat loh guys. Ditabok pakai palu gak meninggoy. Dan itu, jet Skibidi toilet ya? Matanya cuy. Oke, GG Gimang. Apakah di beam? Dua kali. Dan meninggoy? Oke. Dibakar lagi cuy. Buset Skibidi toiletnya kuat-kuat ya guys ya. Lalu di flush. Dan berikutnya ada itu teman-teman, double plunger kameramen. Dan dia kasih like lagi teman-teman.
Come on, GG, keren-keren. Jadan, kayak maju-maju. Tapi bukan maju FF ya guys ya. Ini maju-maju kameramen. Ya udah, kalau gitu Bang Hayu mau tahu dulu guys, ada secret apa enggak? Kata si Lava, pas ada spider dan yang laser juga yang bisa ngesil, coba abang lihat kiri. Itu kayak ada warna hitam putih, kayaknya itu Titan TV Man bang. Semoga dibaca. Ini beneran ya guys ya, Bang Hayu kurang tahu sih. Dan tadi Bang Hayu juga bingung cuy, mana yang pakai seal ya? Ya udah kalau gitu coba aja play. Oke, yang itu meninggoy. Lalu yang seal, oke itu injak aja teman-teman. Oh itu yang seal ya teman-teman ya. Tuh lihat kiri, sabar. Mana ya Titan TV Man? Ditabuk teman-teman. Dan kata Sas Botak, bang-bang setelah bakar jadi tengkorak tuh, jadi tengkorak teman-teman. Itu ya maksudnya ya Titan TV Man. Kayaknya bukan deh. Iya Mizu, itu cuma bangunan apa namanya, bangunan tinggi. Bukan Henry. Ya udah kalau gitu tonton lagi teman-teman. Wah, keren ya guys ya POV-nya kameramen GG. Oke, dilempar dan mereka skip di toiletnya tuh ada kuat-kuat teman-teman. Di bim berkali-kali agak meninggoy. Mesin bakar pakai bim yang gede. Yang itu gosong, gak jadi tulang. Beda cuy. Kalau yang tadi yang awal yang seal itu jadi tulang. Like GG. Double pelanggarnya dari mana ya guys ya? Bang Hayu kurang tahu cuy. Wait. Kita coba putar lagi ya guys ya. Maju-maju. Where are you? Double pelanggar. Buka ini. Lalu double pelanggarnya dari mana? Dulu kok tiba-tiba ada di jarinya teman-teman? Hah? Datang dari Isekai? Oh Ivan, parah. Bang Hayo juga bingung sih. Nggak tahu dari mana. Kata Albari, bukan sulap, bukan sihir. Numpang ya age-age ya. Jadi Titan kameramennya kayak mount gitu. Mungkin ya guys ya, Bang Hayo juga kurang tahu. Karena dari awal nggak kelihatan dia dari mana cuy. Tuh kan, sama sekali nggak kelihatan teman-teman. Soalnya kita pandangannya tuh kamera POV Titan kameramen upgrade. Guys, kayaknya Skibidi Toilet 51 nggak ada secret ya guys ya. Jadi nggak ada easter egg. Dan kita bakal lanjut ke episode Skibidi Toilet 52. Klosetnya disedot dong. Kata New, jasa sedot WC. Kocak tuh bocil. Ya udah kalau gitu kita play. Bang Hayo udah nggak sabar. Ada Titan kameramen yang rusak cuy. Itu kan hook toilet ya guys ya. Tapi botak cuy. Sedot WC, mantap jiwa. Oh bukan teman-teman, tapi pisau puter-puter yang kecil. Titan kameramen lagi dilempar. Lalu para scientist ya ini ya. Kenapa bajunya putih tapi nggak pakai jas gitu? Halo. Oke. Kamera woman. Oke, dua thumbs up. Lalu skillnya apa? Dia kayak bos gitu ya. Detect. What? Sniper. GG Gimang. Wow. Oke. Bang Hayu kirain terinfeksi loh guys. Ternyata sniper cuy. Iya Tio jadi sniper. Lalu kata siapa tadi tuh? Jayden ya? Bang jadi Leslie. Kocak. Ya udah kalau gitu perhatikan baik-baik. Ada secret nggak teman-teman? Jatuh sedot WC lagi. Mantep jiwa. Lalu di sini ada heli yang bawa para kameramen ya guys ya. Ada dua. Yang itu dilempar. Secretnya apa teman-teman? Ada di gedung. Nanti Bang Hayo lihat ya guys ya. Pelan-pelan. Jadi di sini kamera woman-nya sniper ya guys ya. Kasih dua thumbs up. Lawannya skip di toilet yang klosetnya warna hitam. Oke, terdetek langsung. Oh, ngeri-ngeri. Tapi tunggu-tunggu. Pelurunya peluru apa ya guys ya? Wait. Tuh. Warna merah cuy. Pelurunya aneh cuy. Ada yang bilang pisau. Ada yang bilang laser. Tuh. Yang ini kayak pisau gitu sih. Bisa jadi shaft. Mungkin aja suntikan. Bang Hayu juga kurang tahu sih. Ya udah kalau gitu play aja. Yang ini heli. Kena tembak juga teman-teman. Dan kita kasih thumbs up. Oh iya, tunggu. Kenapa kameranya gini? Itu lampu. Esklatom bilang mungkin night vision. Atau flash kamera kali ya. Ada yang bilang kayak lampu bang. Lampu untuk CCTV.
Oke, bisa diterima. Lalu kata Tio, bang, coba zoom Titan dong. Maksudnya kamera woman. Cuma pingin jadi India waifu ya? Oi, parah. Aduh. Lalu kata siapa tadi? Secretnya di awal, bang. Awal mana cuy? Coba kita lihat ya guys ya. Ada gedung, ada tulisan. Tunggu. Ini cuma tulisan harga murah. Bentar guys, dari Swazi, bang, episode 52 di gedung ada kayak secret tulisannya kurang jelas. Tapi tulisannya kayak you are enemy is titik-titik sekian. Oke, info tambahan dari si cacing katanya detik 14. Where are you? Jasa sedot WC 12.14. Oke, 14. Mana cuy? Ini ya guys ya. Iya. Ini dah fukbum. Serius guys. Bang Hayo rasanya kayak kamera. Tapi kepalanya bulat sih. Kayak orang. Gak mungkin Jimen Mizu. Karena posisinya dekat Titan kameramen cuy. Pokoknya kayak orang gitu ya guys ya. Kata mereka itu dah fukbum. Iya tadi. Pada bilang gitu cuy. Ya udah kalau gitu coba play lagi. Bukan Titan kameramennya. Tunggu. Ada tulisan aneh cuy. Nah tuh. Ini maksud Swazi. Your real enemy is gak jelas cuy. Wow, apakah ada musuh tersembunyi lagi? What? Guys, ini clue atau gak sengaja ya? Wah, kalau misalnya ini secret, berarti ada kemungkinan si Dafuk Boom mau buat kita berpikir kayak apa ya? Musuh sebenarnya itu bukan Skibidi Toilet cuy. Ada kemungkinan clue ya, karena biasanya Dafuk Boom gitu. Kameramen butuh Ultraman. Oh Yota, nggak gitu kocak. Teman-teman, coba kalian tuliskan di kolom komentar ya. Menurut kalian ini gimana? Ih ngeri. Ya udah kalau gitu play lagi. Mantep jiwa. Oke, jadi di sini mereka tolongin kameramen yang rusak teman-teman. Itu bukan apa namanya? Bukan pistol gitu ya guys ya, tapi alat las gitu teman-teman. Thumbs up, dan disinilah kamera woman-nya beraksi cuy. Tuh, kayak kerasukan. Parah, baca target dulu. Oke, nenot. Door. Ngeri, door. Kena cuy, itu kena matanya kayaknya tuh. GG gimang. Teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Wah, keren. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu nih. Skibidi Toilet 53. Dari thumbnailnya udah kelihatan ya guys ya, kalau misalnya double plunger itu pakai jetpack teman-teman. Yowes kalau gitu coba play. Tunggu. Kenapa mereka barengan gitu? Aneh cuy. Ulang. Kayaknya emang dicuekin deh. Nah coba play lagi. Lalu Titan kameramen datang. Beam. Rupanya ada turret. Apa namanya? Bukan cuma variasi cuy. Bener-bener bisa tembak juga. Tapi kabum gitu. Dan Lu Nani? What? UFO? Oke. Ya ampun. Kecil lo. Wow. Bisa teleport cuy. Ngeri. Oke. Apalagi tuh tank kameramen cuy. Ngeri, saintisnya bukan kaleng-kaleng. Oke, thumbs up lagi om. Mantep jiwa. Lihat lagi guys. Waduh, keren. Nah, jadi di sini tuh Titan kameramen datang ngalahin Skibidi Toiletnya. Dan itu dicuekin aja dong. Oke, kena sedot WC, jetpacknya teman-teman, itu Skibidi Toilet jetpack. Lalu yang itu Big Speaker Man, dan UFO-nya langsung teleport dan beam. Teman-teman, ngeri loh teman-teman, senjatanya itu langsung buat hilang cuy. Kagak ada bekasnya teman-teman. Dan dia kenceng cuy, alien, Skibidi Toilet alien. Widih, ngeri. Dan ini mungkin senjatanya buat itu guys. Bang Hayo rasa ini buat Titan Speaker Man. Bener warteg soto, kayaknya bakal mulai misi selamatin Titan Speaker Man. Bang Hayo rasa juga gitu sih. Wah, penuh misteri cuy. Play lagi ya teman-teman ya. Dan kita bakal perhatikan ada secret lagi apa enggak teman-teman. Wait, Bang Hayo mau atur. Guys, kata Gibran, bang, di detik 3 ada komputer man. Mana komputer man?
Komputer, where are you? Gak ada cuy, ini mah center, bukan center, kameramen. Mana cuy, outdoor AC ada nih. Kocak-kocak, jembatan kiri, where are you? Ini ya, tuh guys, ada kotak kecil gitu. Tapi Bang Hayo rasa kayak jendela sih, bukan komputer. Ini mah masih terlalu ambigu guys. Bang Hayo masih agak ragu. Mungkin ya seperti yang Bang Hayo bilang, ini cuma jendela teman-teman. Ya udah, kalau gitu kita bakal play lagi ya guys ya. Katanya di detik 10 ada secret. Nanti kita bakal lihat teman-teman. Oke, kabum, kabum. Agak panjang cuy. Lanjut lagi ya. Nah, play lagi. Di situ pakai turretnya teman-teman. Mantep jiwa. Turretnya bukan beam gitu ya, tapi meledak teman-teman. Dan ini detik 10. Ada apa cuy? Ada emak-emak. Parah sas botak. Oi, beneran woi, cari secret kocak. Ini mah cuma lampu. Ah, mulai dah aneh-aneh. Ya udah kalau gitu, play aja teman-teman. Nah, jadi di sini pelanggarnya berhasil kill Skibidi Toilet Jetpack. Lalu ini nih, muncul teman-teman. Perhatikan baik-baik bagian sini. Ziu. Ngeri-ngeri. Tunggu. Bang Hayo mau lihat. Helmnya ngeri. Kata Matsudir, kayak Magneto dari X-Men cuy. Tapi Magneto, kalau nggak salah helmnya nggak ada ini teman-teman. Nggak mekar gini. Tuh teman-teman, ini apa namanya? Klosetnya ada lingkaran gitu. Lalu ada kawat-kawatnya. Dan ini ada putaran besi gitu ya guys ya. Lalu senjatanya ngeri teman-teman. Perhatikan baik-baik di sini. Speakerman-nya langsung lenyap cuy. Gak tersisa. Oh ada teman-teman. Rupanya ada mayatnya dong. Parah. Kirain gak ada loh. Kocak-kocak. Karena langsung turu guys. Aduh, au-au lagi kalian. Yowes, lanjut. Nah, lanjut lagi teman-teman. Langgernya di sini udah siap lawan dia ya guys ya. Tapi dia malah dibantu sama Titan Cameraman. Gak kena cuy. Dihindari. Itu juga gak kena loh. Gila-gila. Dan dia langsung menghilang. Ngeri. Yeah. Tuh, pada maju tuh. Ada apa namanya? Heli pengangkut juga. Dan di sini mobil cannon yang super gede dan dikendalikan sama dua saintis kameramen. Wah, Skibidi Toilet terbaru makin seru ya, guys ya. Ada UFO toilet dan lain-lain. Widi-widi. Tuh, ada APC yang kecil juga di belakang. Dah. Gak ada yang aneh lagi kan. Wah, Skibidi Toilet terbaru makin seru ya guys ya. Dan tadi kalian lihat ada UFO toilet teman-teman. Kata Isma, bang itu adudu Skibidi Toilet. Kepalanya nggak kotak, kocak-kocak. Oh iya guys, kalau misalnya kalian punya teori, coba tuliskan di kolom komentar. GG. Widi-widi, cakep. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bang Hayo selalu berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Dadah, bye-bye, sayonara.